Dari 373 narapidana rutan kelas 1 Makassar, sebanyak 231 mendapatkan remisi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. 8 diantaranya langsung bebas. Mereka yang menerima remisi merupakan narapidana kasus dan narkotika. Remisi diberikan setiap tahun di Hari Kemerdekaan dan pemberian remisi harus memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Kepres Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi. Besaran remisi yang didapat warga binaan berdasarkan masa pidana yang sedang dijalani. Untuk narapidana berjumlah 231 yang dapat remisi, kemudian yang langsung bebas hari ini berjumlah 8 orang. Ada yang langsung bebas ya? Iya, langsung bebas. Itu mereka jalani hukuman apa kemarin Pak? Yang jenis pelanggaran yang maksudnya? Iya. Ya, ada yang narkotika, ada yang pidana umum. Pak, kalau tadi pelaksanaan upacara pakai baju adat semua ya? Ya, memang itu sesuai dari ketentuan dari pusat bahwa kita untuk upacara 17 ini kita pakai baju adat. Jadi di Kota Makassar, adat Bugis Makassar itu ya? Bervariasi. Nanti saya ini dari Aceh. Dari Aceh itu ada yang pakai adat.